Setelah gagal mengantarkan Juventus menjuarai Liga Champions musim ini, membuat masa depan Ronaldo di kota Turin kian dipertanyakan. Ia dikabarkan akan hengkang di musim mendatang. Tapi tunggu, ada salah satu hal yang bisa saja membuat Ronaldo bisa bertahan di Juventus, yakni jika Bianconeri mau merekrut Zinedine Zidane sebagai manajer baru. Tentunya ada beberapa alasan mengapa Zidane layak menjadi pelatih Juventus selanjutnya. Dan inilah alasan mengapa sosok Zidane layak untuk menjadi pelatih Juventus di musim depan. Ya, seperti diketahui, Juventus mendatangkan Cristiano Ronaldo dengan harapan pemain asal Portugal itu bisa membantu Bianconeri meraih trofi Liga Champions. Namun nyatanya hingga sampai saat ini memasuki musim ketiga, Ronaldo belum mampu melakukan itu. Ronaldo harus menerima kegagalan-kegagalan yang diterimanya. Dan yang terbaru, saat dirinya bersama Lavezia Signora disingkirkan oleh FC Porto. Hal itulah yang akhirnya memunculkan spekulasi tentang masa depan Ronaldo. Karena selain gagal berbicara banyak di Eropa, si nyonya tua saat ini juga mengalami masalah finansial yang membuat keuangan mereka tidak stabil. Strike of the football. Oliveira hammers it home for Porto. Tapi jika Juventus benar-benar menginginkan gelar Liga Champions, maka mereka harus melakukan gebrakan besar dengan mendatangkan pelatih berpengalaman dan terbiasa memenangkan gelar paling bergengsi di Eropa itu. Pelatih tersebut tak lain dan tak bukan adalah mantan pemainnya sendiri, yakni Zinedine Zidane. Ya, mendatangkan Zidane sebagai pengganti Andrea Pirlo yang masih minim pengalaman tentunya bukan keputusan yang berlebihan. Selama karir kepelatihannya, pelatih berkepala pelontos itu tercatat memiliki prestasi yang mentereng dalam ajang Liga Champions. Bagaimana tidak, ia bisa membawa Real Madrid meraih trofi si kuping besar secara 3 kali berturut-turut. Selain itu, pelatih asal Perancis tersebut juga terkenal memiliki strategi yang tidak monoton, di mana formasinya selalu menyesuaikan dengan siapa yang dilawannya. Dan adaptasinya di Juventus tentunya tidak akan lama, mengingat selama aktif bermain sepak bola, ia telah menghabiskan 5 musim bersama. Di sisi lain, dengan kehadiran Zidane, bisa saja membuat Ronaldo bertahan lebih lama di Juventus. Karena hubungan keduanya telah terjalin sangat baik selama mereka masih sama-sama di Real Madrid. Tentunya kombinasi mereka dapat membuat Juventus kembali merasakan kejayaan Eropa seperti yang dilakukan keduanya di El Real. Here's Cristiano Ronaldo, and it's 1-0. Escaping the clutches of the Crotone backline. And Cristiano Ronaldo scores goal number 24 of the season. Hingga saat ini, Zidane pun mengaku masih memiliki ikatan emosional dengan Juventus dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia bakal menerima tawaran menjadi pelatih Bianconeri. Menjadi pelatih Juventus suatu saat nanti, saya tidak akan pernah menutup kemungkinan itu. Namun pada saat ini, saya sangat bahagia di sini bersama Real Madrid, ucap Zidane pada BBC. Kendati ada rumor tentang kedatangan Zidane di Juventus, Andrea Agnelli sebagai presiden klub mengaku masih memberikan kesempatan Pirlo untuk membuktikan kualitasnya. Paling tidak, mengacu pada prestasi yang didapatkan Bianconeri hingga akhir musim ini. Dan itulah alasan mengapa sosok Zidane layak untuk menjadi pelatih baru Juventus di musim depan. Berbekal pengalaman dan prestasi yang mentereng, maka pantas saja Zidane bisa menduduki kursi itu. Apalagi kerja samanya dengan Ronaldo bisa saja membawa Juventus kembali menjadi raja Eropa.